Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua yang melihat rancangan ini ataupun video ini. Saya cuba berkongsi pengalaman bagaimana driver e-hailing untuk membuat satu jalur barcode ataupun create satu barcode melalui My Sejahtera untuk digunakan para rider yang kita menerima tempahan dari beliau. Jadi sebentar lagi saya akan tunjuk bagaimana. Okey, sekarang kita akan pergi ke laman web My Sejahtera. Untuk kita buat kod, kita daftar di sini. Salah lah. Laju betul tangan. Tunggu pesanan SMS. Jadi kalau kita untuk buat kod, kita perlu daftar kat My Sejahtera. Dan bila kita dah ni, kita akan tunggu buat pengesahan dari SMS. Kita dapatkan kata, ibarat kata kunci lah ataupun password lah. Okay, kan kita dah dapat nombor dia. Okey, di sini korang boleh letak nama syarikat e-hailing, boleh Grab, boleh MyCar, boleh apa saja bentuk nama syarikat pun boleh masuk. Letak pemilik nama korang lah, alamat dan postcode negeri. Kemudian setelah siap, hantar di ruangan bawah. Dan setelah kamu hantar, kamu akan menerima seperti di sini. Ini yang telah saya buat ya. Jadi saya akan tunjuk kepada korang lah yang setelah saya siap. Dan beginilah setelah siap bakut untuk Grab. Saya buat nama company Grab Driver. Korang boleh letak e-hailing boleh, atau apa-apa saja nama company pun korang boleh letak situ. Dan ini kamu boleh print. Setelah kamu print, kamu boleh edit lah sebesar mana yang kau nak. Kalau nak besar A4, besar A4 lah. Kalau nak kecil, kecil lagi lah. Hantar ke email, kau akan terima ke email dan di situ kau boleh download. Sekian untuk saya tunjuk ini. Okey, macam itulah cara-cara untuk membuat jalur bakut melalui My Sejahtera. Pada rakan-rakan sekalian, diharap
dengan share saya ini bermanfaat pada semua orang dan kepada yang telah menggunakan. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat semula kepada saya. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.